Sekarang kami berada di rumah lama yang telah ditinggalkan sejak sekian lama. Mula-mula kami ingatkan rumah sebelumnya adalah rumah terakhir di Labuan yang telah kami jejaki, tapi rupanya masih ada rumah yang ditinggalkan. Iya, kalau kamu tengok ni rumah ni kan, kami tengok ni rumah lah. Rumah ni macam stylenya cantik lah, style orang putih. Iya. Macam apa, vintage lah. Kami sangat tertarik dengan desain rumah ni sebab di dalam dia, nanti kamu akan tengok sendiri, dalam dia lantai dia semuanya karpet. Dan juga dia punya wardrobe pun yang memang style desain yang desain Inggris lah begitu. Okay, yep. So tanpa membuang masa, jom join kami dalam exploration kami dalam abandoned building. This beautiful house, abandoned house, okay? Okay, ini belakang ni adalah halaman rumah ni. Lihatlah belakang dia ni, sudah jadi hutan sini. Dan yang kami katakan, inilah rumah yang kami jumpai sendiri tanpa info orang lain. Lihatlah betapa lawaknya rumah ini, besar, mempunyai dua tingkat. Sematkan vintage lingkungan ini dengan dia punya seni binaan yang seperti orang putih. Mungkin pemilik dia orang putih kali ini. Orang putih dia sudah balik tempat asal ya. Lingkungan lawaan. Sayang lah rumah ni. Rumah ni, tengok bahagian depan ni. Rumah ni adalah separuh simen dan separuh kayu lah. Simen tu boleh tahan lagi tu. Cuma kayu tu rebut sudah lah. Sayang kan tempat ni, tengok ni. Sayang lah rumah ni. Kenapa lah terbiar. Dan sini, depan ni pula, mungkin tempat parking dia. Dan di depan tu lagi tu, sana tu adalah laut tu. Dan sini ni, bagian sini adalah tempat orang tu, apa piara itik. Okay lah, tanpa buang masa, tengok ni kamu ni bahagian depan rumah ni. Lihatlah kerosakan yang telah dialami pada rumah ni. Tengok ni, dengan siling pun sudah reput. Cermin pecah, pintu hilang. Segala-galanya hilang lah. Ni bahagian dia punya tepi ni. Tengok ni. Ni belakang dia, tengok tu. Tu apa, alam semula jadi sudah ambil alih rumah ni. Okay lah, tanpa bangsa kita masuk dalam ke. Sebelum tu, tengok dulu Ambu Nina. Dia punya lantai ni, tengok lantai ni. Okay, baru kita masuk dalam. Okay, lihatlah dalam ni. Lawan dalam dia. Cantik lah. Entahlah kenapa lah, kena biar macam ni. Ada tangga sana dan macam tu ada macam dia punya bartender kali. Tengok sana. Mungkin yang ruang saya, tempat saya pijak sekarang ni, mungkin adalah ruang tamu dia. Dan sini mungkin ruang, tak tahu. Tengok ada lampu lagi sana, lampu lama. Dan ni ketengok cermin-cermin yang telah dipecahkan. Oh ni ya, sana saya nampak ada satu ruang satu ni. Ruang ni adalah dapur. Mungkin yang tempat sekarang ni adalah ruang tempat makan kali. Meja makan dia. Sini dia punya dapur. Lihatlah keadaan dapur dia ni. Tengok dia punya siling pun sudah pecah sana, lubang. Tengok ni, mungkin sini tempat dia apa. Ni ada pintu sini, pintu keluar. Mungkin sini tempat dia masak kali. Bukan. Ada ni, buka singkit sini. Mungkin tempat cuci sini, tangkit, dia punya tangkit. Lepas tu sini dia punya menghadap di cuaca apa. Di luar, tengoklah dapur ni. Ada kelawar sana. Ni ada dapur. Dan satu nah, ada satu bilik kosong. Kini punya store. Ni yang saya bilang tu, dia punya tempat makan sini kali. Dan sini yang kita menuju ni adalah dia punya living room. Ini ada tangga sini, tiga anak tangga sini. Kayu, cantik ni, antik juga. Lihatlah kapet-kapet dia ni. Mungkin sini pun dia punya ruang tamu juga. Tengok ni, cermin-cermin, tinggi dia punya jendela ni. Besar lah, luas rumah ni, besar ni rumah ni. Itulah, kami pun tak tahu kenapa dia ditinggalkan. Okay, ni ada satu bilik ni kami jumpa sini. Dan sana pun ada. Dan tangga ni ke atas, kita tengok dulu apa bilik ni. Tengok ni biji-biji ni.
Okey, aduh, sayangnya reput habis sudah dia punya lantai ini. Tinggallah, tidak boleh diselamatkan sudah. Kalau mau tukar pun, oh, kelawar. Kalau mau tukar pun, kena inilah. Kena tukar satu set semua. Tukar terus robo, terus tukar baru. Tapi apa-apa pun sayanglah. Ini adalah bilik dia sini nih. Bilik yang next bilik. Tinggal ini ada biji-biji apa nih yang kelawar kali bawa nih. Makan. Oh, lihat nih. Coba kamu tinggal nih. Huh. Lawanya dia punya nih almari sini. Sayangnya ada cermin-cerminnya pun. Okay lah cerminnya. Dia masih pecah. Mau tengok tuh. Oh, sayang ah. Oh, masih okay lagi tau dia punya nih almari ini. Tengok. Kalau ambil nih. Oh, lauk sayang. Tengok nih biji-biji ini yang apa pokok apa pun nak. Tidak tahu apa nama dia. Tengok ni dinding ini nih. Kayu ni. Kayu mahal so sekarang nih. Oh. Oke, okay, lihat nih tandas dia. Tandas di bawah nih. Oh, gelap tandas dia. Seram juga lah tandas dia nih. Tengok nih apa nih. Oke, okay, ini adalah tangga naik atas. Oh, kelawar Hana. Oke, okay, jom kita naik atas. Kita lihat apa yang ada di atas, oke? Okay? Gelap nih ruang tangga dia nih. Sebab kami begini pun 4.5 sobat nih. Oh, tengok nih. Ada locker dia sana. Lawak. Oke, okay, sekarang nih. Oh, nih tak ada tandas ya di sini. Artinya, kalau ada tandas nih, ini artinya nih dia punya master room di atas nih. Nih tengok nih. Oh, cantikan dengan jendela dia. Dan sana kamu nampak tuh yang panjang tuh adalah tebuan tuh. Tuna tuh. Yang tuna tuh nanti saya tunjuk ke. Tinggulah lihatlah bagian master room dia nih. Banyak tuh dia punya loko-loko tuh dia punya almari tuh almari kain dia. Ini adalah macam tangga nih. Tapi saya tak berani pergi sana sebab ada tebuan. Saya ambil sini sajalah. Okeylah, lihat nih sebahagian luar dari atas tingkap nih. Lihatlah tuh dia punya atap tuh. Atap jenis yang apa? Apa nama atap nih? Saya ingat sudah. Oke, wow. Oke, ini nampak nih. Spiderweb. Lihatlah nih bilik nih. Master room for the last sebelum kami turun. Lihat tuna tuh. Dia punya locker nih. Dan sini dia ni bahagian tandas dia. Dan sini ada kita jumpa lagi satu ruang ni mungkin dia punya store juga kali ini Anina ni. Maybe store. Okay lah turun dulu kita. Okay lihat ni keadaan tangga dia ni. Tangga dia pun antik juga ni, lawak juga style dia. Sayang lah ni apa tempat rumah ni kenapa lah ditinggalkan. Tapi itulah pemilik dia pun tak diketahui. Mungkin pemilik dia orang putih kali. Okay lah for the last tayang gambar ni. Rumah ni. Rumah yang lawak ni. Yang kami jumpa. Tengok ni kapet ni. Kalau kayu pun reput sudah. Okay lah. Okay guys. Saya rasa kita sudah sampai di penghujung video ni. Oke, lihatlah rumah ni, rumah yang telah ditinggalkan. Apa seperti anda lihat dalam video tadi, cantik kan dia punya apa? Dia punya style design tu style orang putih vintage. Tapi itulah sayang, kami pun tak pastilah kenapa ni rumah ditinggalkan begini. Tapi itulah dia satu pembaziran lah. Baiklah, jangan lupa untuk subscribe kami video dan share banyak-banyak video kami ni. Dan kita jumpa lagi di masa akan datang. Sampai.